Dahulunya Anda hanyalah satu sel kecil yang tak kasat mata. Sel ini membelah, memperbanyak diri, dan menjadi segumpal daging. Lalu ia menjadi seorang manusia yang dapat melihat dan merasakan. Anda tumbuh dan berkembang. Setiap tahun Anda memiliki wajah baru. Pernahkah Anda berpikir betapa ajaibnya hal ini? Atau pernahkah Anda berpikir bahwa segala sesuatu di alam telah diciptakan berdasarkan ukuran tertentu dan terdapat keseimbangan sempurna di dalamnya? Atau bumi tempat Anda berjalan yang ternyata bergerak dengan kecepatan 1670 km per jam? Pernahkah Anda renungkan bagaimana berbagai macam tumbuhan yang memenuhi bumi tercipta? Bagaimana buah muncul dari tanah kotor dengan rasa, aroma, dan warna yang menyenangkan manusia? Betapa kulit buah-buahan ternyata adalah pembungkus yang menakjubkan. Pernahkah Anda memikirkan bahwa bencana alam dapat meluluhlantakkan kota dan menghancurkan rumah Anda dalam sekejap, dan Anda dapat kehilangan segala yang Anda punyai dalam beberapa detik saja? Pernahkah Anda memikirkan bahwa suatu saat Anda akan menjadi tua dan lemah, serta kehilangan kesehatan dan wajah rupawan Anda? Dan kematian. Anda tak tahu kapan ia datang, tapi sebagaimana setiap orang lainnya, ia pun kan datang menjemput Anda. Allah telah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir. Kesemua ini hanyalah beberapa kenyataan yang hendaknya difikirkan manusia. Setiap orang mempunyai kemampuan berpikir yang mungkin tidak disadarinya. Ketika seseorang mulai menggunakan kemampuan ini, ia segera melihat hal-hal yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang kita lihat untuk tujuan tertentu dan mengajak manusia untuk memikirkan itu semua. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan." Seseorang yang merenungkan penciptaan bumi dan alam semesta tanpa batas akan memahami dengan lebih baik kemegahan dan keseimbangan sempurna di alam semesta. Manusia hidup di atas bola bumi kecil yang terapung dalam ruang hampa tak bertepi di angkasa. Dan bola ini terancam oleh bahaya yang datang dari angkasa setiap saat. Dan tak ada yang mampu diperbuat manusia untuk mencegah bahaya ini. Misalnya, meteor-meteor dengan berat jutaan ton berlalu lalang di angkasa. Salah satunya mungkin saja menabrak bumi dan membahayakan kelangsungan makhluk hidup. Sumber bahaya lain yang mengancam bumi adalah
ledakan-ledakan di matahari. Ledakan ini dapat meningkat, dan besarnya pancaran berbahaya yang mencapai bumi dapat menguat. Terdapat sejumlah bahaya yang mengancam kehidupan manusia, tidak hanya dari langit, tapi juga dari bumi. Sedikit di bawah kerak bumi, terdapat lapisan api sangat panas yang kita sebut magma. Padahal kerak bumi amatlah tipis. Karena itulah, sebuah gunung dapat meletus setiap saat dan laharnya mengalir di permukaan. Atau retakan di dalam kerak bumi dapat menyebabkan gempa hebat. Manusia hendaknya tak pernah lupa bahwa ia hidup diliputi bahaya semacam ini setiap saat. Bumi kita terlindung dari ancaman tersebut berkat keseimbangan yang sangat teliti. Seseorang yang berpikir tentang semua ini memahami bahwa seluruh makhluk hidup di bumi atas kehendak Allah dan berkat keseimbangan sempurna yang Dia ciptakan. Ruang angkasa berbeda dengan kehidupan yang biasa kita temui. Pada saat ini, 560 juta kilometer di atas tempat Anda duduk, terdapat badai radiasi yang bergerak dengan kecepatan 100 ribu kilometer per jam yang disebabkan oleh ledakan pada matahari. Di ruang angkasa, suhunya dingin membeku dan mencapai minus 273 derajat. Suhu luar biasa di dalam bintang-bintang mencapai jutaan derajat. Meteor-meteor raksasa melintas dengan kecepatan tinggi di kehampaan angkasa. Sekarang, bayangkanlah kedudukan Anda sendiri di dalam kehampaan tak bertepi di ruang angkasa ini. Untuk memahaminya, mari kita bandingkan gambaran tentang jarak di bumi dengan jarak di alam semesta. Di ruang angkasa, jarak antar bintang terdekat adalah 30 triliun kilometer. Dari semua bintang yang gemerlapan di langit, yang terdekat dengan Anda jauhnya 500 triliun kilometer. Kini, mari kita lihat letak diri kita dalam galaksi kita. Ada sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. 9 planet mengelilingi matahari dalam keselarasan tinggi. Seluruh sistem ini disebut tata surya. Di dalam tata surya seluas 12 miliar kilometer persegi ini, bumi kita menempati satu ruangan teramat kecil. Jika Anda bayangkan bumi sebagai kelereng, maka matahari bagaikan bola kaki berjarak 280 meter dari kelereng tersebut. Walaupun berukuran raksasa, galaksi Bima Sakti hanya menempati ruang kecil di antara 300 miliar galaksi di angkasa. Pergerakan terus-menerus di angkasa sungguh lebih menarik lagi. Bumi berputar pada sumbunya dengan kecepatan 1670 km per jam. Pada saat yang sama, bumi mengitari matahari yang berukuran 103 kali lebih besar. Bumi mengitari matahari dengan kecepatan 108 ribu kilometer per jam. Ini sekitar 60 kali lipat kecepatan peluru senapan. Di saat yang sama, bumi dan matahari bergerak ke arah bintang Vega pada kecepatan 200 kilometer per detik. Kecepatan luar biasa ini setara dengan 720 ribu kilometer per jam. Dan galaksi kita pun bergerak.
dan kita sungguh tidak merasakan perjalanan dengan dahsyat yang kita alami ini setiap detik. Berkat keseimbangan sempurna yang Allah ciptakan, kita tidak pernah merasakan pergerakan ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita tidak pernah merasakan pergerakan ini barang sesaat pun? Kini, di saat Anda sedang melihat film ini, tidak ada goncangan sedikit pun. Saat Anda duduk di taman atau berjalan-jalan, Anda tidak merasa kalau bumi berputar. Padahal bumi kita adalah benda raksasa yang mengarungi angkasa pada kecepatan 200 km per detik. Dalam satu detik, kita bergerak 200 km. Detik berikutnya, kita telah menempuh 400 km, 600, dan seterusnya. Saat matahari terbit, hari baru pun dimulai. Sungguh sebuah keajaiban tatkala manusia mampu bangun dengan sehat di setiap pagi. Meski seseorang sama sekali kehilangan kesadaran ketika tertidur, ia memulai hari baru dengan kesadaran dan kepribadian yang sama sebagaimana yang ia punyai kemarin. Ia kembali dapat berpikir, berbicara, dan melihat. Padahal saat tertidur di malam hari, tak ada jaminan segala kenikmatan tadi akan diberikan lagi kepadanya di pagi harinya. Manusia hendaknya berpikir tentang ini, merasakan rahmat Allah yang luas, serta bersyukur kepadanya. Manusia harus berpikir tentang kelemahan diri mereka, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-28. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ketika manusia kurang berhati-hati dengan yang mereka makan, minum, atau baju yang mereka pakai, mereka dapat mudah jatuh sakit. Virus flu yang tak nampak sudah cukup untuk menjadikan orang seberat 60-70 kg menderita sakit. Yang dapat ia lakukan hanyalah beristirahat di ranjang. Selama itu, sebuah peperangan terjadi di dalam tubuhnya tanpa ada kendali dari orang tersebut. Tak peduli seberapa besar usahanya dalam melaksanakan anjuran dokter, hanya Allah Maha Perkasa yang dapat mengembalikan kesehatan dan kekuatannya. Karena itu, kita hendaknya ingat apa yang Nabi Ibrahim katakan dalam Al-Quran dan berdoa. Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Seluk-beluk tubuh manusia diciptakan dengan pengetahuan luar biasa. Bahkan rambut, alis dan bulu mata manusia tidak tumbuh melebihi panjang tertentu. Ini karena lebih baik bagi kita jika keduanya tidak memanjang. Sebaliknya, rambut kepala yang menjadi bagian keindahan manusia senantiasa tumbuh memanjang selama hidup kita, dan kita pun dapat menatanya sesuka hati. Kini coba pikirkan, apa jadinya jika bulu mata tumbuh seperti rambut? Siapakah yang memerintahkan bulu mata Anda berhenti tumbuh hingga batas tertentu? Seseorang yang merenungi pertanyaan semacam ini akan segera faham bahwa setiap bagian tubuh, setiap milimeternya, telah diciptakan berdasarkan suatu rancangan khusus. Terdapat keserasian dan keseimbangan sempurna dalam perkembangan tulang. Otak manusia mulai berkembang sejak kanak-kanak. Pada saat yang sama, tengkorak juga tumbuh. Jika pertumbuhan tengkorak dan otak tidak sejalan, dan tengkorak tetap kecil, otak akan meledak akibat tekanan ini. Tapi ini tidak terjadi. Tengkorak dan otak tumbuh bersama hingga umur tertentu, dan tengkorak melingkupi dan melindungi otak layaknya sebuah perisai.
bagaimana tulang yang sedang tumbuh selaras dengan yang lain mengetahui bahwa semuanya harus berhenti setelah mencapai ukuran tertentu? Apa jadinya jika tulang terus saja tumbuh? Contohnya, jika tulang rusuk kita tidak berhenti tumbuh pada batas tertentu, tulang ini akan menyobek daging dan menembusnya. Tetapi karena tata kerja sel tulang yang cermat, hal semacam ini tak pernah terjadi. Sel-sel tulang membentuk setiap tulang dalam tubuh layaknya pemahat. Sel-sel ini menyelesaikan setiap lengkung tulang dan berhenti tumbuh di saat yang tepat. Sekarang, coba renungkan hal ini. Apakah sel tulang mempunyai pengetahuan dan kesadaran serta kemampuan kerjasama dan perencanaan untuk mengerjakan segala yang telah kami jelaskan? Bagaimana ia mengetahui di mana harus berhenti atau terus? Meskipun semua tulang di tubuh kita berasal dari sel tulang yang sama, bagaimana sebagian bersifat lentur sementara yang lain kaku? Siapakah yang menetapkan tugas bagi tulang? Bagaimana beragam bagian tulang ini mengetahui bagaimana membentuk tangan yang amat berguna? Bagaimana tulang yang membentuk lengan, kaki, dan jemari memperoleh ketepatan bentuk dan ukuran yang diperlukan untuk memastikan keserasian tubuh? Demikianlah yang harus kita tanyakan pada diri sendiri agar lebih memahami kesempurnaan kerja tubuh manusia. Tentunya mustahil untuk menyatakan bahwa semua hal tadi muncul menjadi ada dengan sendirinya. Tanpa disengaja, tidaklah mungkin sel-sel yang menjadikan manusia dan molekul yang membentuk sel dapat membuat keputusan semacam itu. Setiap hal tadi adalah wujud karya seni Allah yang membentuk manusia dengan sempurna. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Allah menciptakan banyak nikmat yang dapat dimakan dan diminum manusia. Kesemuanya memiliki rasa yang berbeda. Kenikmatan ini membuktikan Allah sebagai yang maha pemberi rizki. Allah lah yang memberi rizki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Jika Allah berkehendak, bisa saja hanya ada satu jenis makanan di bumi. Namun, agar manusia bersyukur, Dia ciptakan beragam kenikmatan. Inilah rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Pada setiap makanan dan minuman, terdapat isyarat untuk mengingatkan kita akan nikmat Allah kepada kita. Contohnya, kebanyakan buah diciptakan dengan pembungkus. Pembungkus atau kulit ini melindunginya dari kerusakan dan kebusukan, serta menjaganya tetap bersih, indah, dan beraroma harum. Jeruk keprok, jeruk nipis, dan buah lain dengan kandungan vitamin C tinggi telah disiapkan agar mudah dimakan. Buah-buahan ini tumbuh di musim dingin, tepat di saat orang membutuhkan vitamin C. Di musim panas, kebutuhan air lebih besar. Dan di musim ini, buah penawar haus seperti melon, semangka, persik, dan anggur melimpah ruah. Semua ini membuktikan Allah menciptakan secara khusus buah-buahan untuk manusia. Pemandangan bunga buah
dan buah yang bergelantungan di cabang pohon merupakan keindahan lain yang Allah tawarkan kepada manusia. Bertandan-tandan anggur, apel hijau dan merah, buah persik. Saat membelah buah kiwi menjadi dua, Anda saksikan karya seni yang indah. Buah lain yang terkenal keindahannya adalah stroberi, berbuah merah di antara hijau daunnya. Meski semua buah ini berasal dari tanah berwarna gelap, masing-masing berasa dan beraroma berbeda, serta berwarna indah. Keduanya sekali lagi menunjukkan karya seni Allah, pengetahuan dan kecerdasannya yang tanpa batas. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah mengajak manusia memikirkan kenikmatan ini. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jika Anda keluar dan berjalan melintasi alam, akan Anda jumpai berbagai hal yang indah. Bunga warna-warni, hamparan rumput hijau, atau seekor semut mungil. Bahkan seekor semut kecil diciptakan dengan sifat yang mengagumkan. Serangga mungil ini mampu memotong daun atau mengangkut serpihan yang lebih besar dari tubuhnya ke sarang. Ia dapat menempuh jarak yang amat panjang dibanding ukuran tubuhnya. Ia mampu menemukan sarangnya di permukaan tanah yang seluruhnya tertutupi dedaunan. Tentunya, makhluk kecil ini tak dapat memperhitungkan semua ini dengan sendirinya. Allah yang Maha Perkasalah yang mengilhaminya dan menampakkan pada semut sifatnya yang Maha Penyayang. Cara tumbuhan rambat mencapai dahan atau permukaan benda lain merupakan peristiwa yang patut kita renungkan. Jika gerakannya direkam, kemudian diputar dengan gerak cepat, akan Anda saksikan tumbuhan ini bergerak seolah mempunyai kesadaran. Seakan-akan melihat keberadaan dahan di dekatnya, lalu melilit dan menempelkan tubuh kepadanya. Kadang ia malah mengikatkan diri dengan melilit beberapa kali. Dengan cara ini, tumbuhan rambat menjalar cepat, dan seusai memanjang ke satu arah, ia berputar, turun ke bawah, dan menuju arah lain.
satu lagi keindahan yang Allah ciptakan adalah wangi bunga. Misalnya, mawar mengeluarkan bau sangat harum yang merebak ke segala penjuru. Teknologi mutakhir sekalipun belum mampu meniru keharuman mawar. Ketika percobaan di laboratorium mencoba meniru baunya, hasilnya sungguh mengecewakan. Aroma yang dihasilkan ketika mencoba meniru mawar biasanya terlalu kuat dan mengganggu, atau mudah sirna dengan cepat. Sebaliknya, aroma mawar sama sekali tidak mengganggu. Bahkan jika Anda petik sekuntum mawar, keharumannya bertahan lama hingga bunganya layu. Pohon yang mengangkut air bermeter-meter ke ketinggian adalah sebuah keajaiban lain. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana air mencapai ranting dan daun tertinggi di ujung pohon besar nan tinggi? Pohon mengangkut air dari kedalaman tanah ke ketinggian bermeter-meter, dan mereka melakukan ini tanpa bantuan pompa. Agar lebih memahami rancangan sempurna ini, mari kita lihat contoh berikut. Untuk menaikkan air ke lantai paling atas suatu gedung, diperlukan pompa. Tanpanya atau tanpa peralatan bermotor kuat lain, air bahkan tak akan dapat dialirkan ke lantai-lantai yang lebih bawah. Namun, pohon dapat melakukan ini tanpa pompa atau motor. Pohon secara tertentu berhasil mengangkut air ke dedaunannya yang paling pucuk. Pembuluh di dalam akar dan batang dirancang untuk memanfaatkan tekanan permukaan air. Ketika air naik, pembuluh menyempit, dan ini memungkinkan air memanjat ke atas. Molekul-molekul air dengan kuat saling tarik-menarik, dan air pun tersedot ke dedaunan yang paling pucuk. Allah yang Maha Perkasalah yang menciptakan sistem pembuluh pada dedaunan dan struktur air secara serasi satu sama lain. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran berikut, Allah yang kasih sayangnya tak terhingga telah menciptakan tanaman untuk manusia dan makhluk hidup lain. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Setiap hari di televisi, kita saksikan banyak berita tentang penyerangan, kekerasan, dan kejahatan. Alasan mendasar kekejaman ini adalah sejumlah orang hidup jauh dari akhlak mulia, sebagaimana yang Allah perintahkan. Kebanyakan orang yang menjalani kehidupan tanpa bimbingan agama, tega menyerang orang lain tanpa belas kasih, dan melakukan kejahatan tanpa berkedip. Pendorong utama perilaku kejam adalah karena orang tidak takut kepada Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak sadar atau memilih untuk melupakan bahwa mereka harus bertanggung jawab di hadapannya. Namun, keikhlasan, amanah, kebaikan, kejujuran, pengorbanan dan nilai akhlak lainnya yang ditanamkan agama adalah jalan menuju kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam masyarakat. Kita sering mendengar berita baru di media tentang bencana alam. Seseorang dapat ditimpa bencana di dunia ini kapan saja. Di saat yang paling tak terduga, gempa dahsyat dapat mengguncang, kebakaran dapat terjadi, atau banjir melanda. Bencana alam dalam sekejap mampu menghempaskan teknologi yang membuat manusia merasa aman.
manusia dapat kehilangan rumah, mobil, atau orang yang mereka cintai dalam sedetik. Seseorang yang mengikuti berita semacam ini hendaknya merenungkan betapa tidak berdaya dirinya dan tidak ada teman atau penolong selain Allah. Allah mengungkap kebenaran ini dalam Al-Quran. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang sepatutnya dilakukan setiap orang adalah merenungkan setiap ayatnya. Dalam Al-Quran, Allah mengajak kita memikirkan banyak hal. Sebagai contoh, Dia menyuruh kita memikirkan penciptaan diri kita sendiri. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Allah mengarahkan kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Allah mengajak kita berpikir tentang sifat sementara kehidupan di dunia ini. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Allah menyeru kita memikirkan betapa seluruh alam diciptakan demi kepentingan manusia. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Allah mengarahkan kita berpikir tentang makhluk hidup yang Dia ciptakan. Dan sesungguhnya, pada binatang ternak itu, benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih, antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Allah mengajak kita merenung tentang akhirat, hari kebangkitan, dan hari pembalasan. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin, kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Seseorang yang berpikir akan memahami rahasia ciptaan Allah dan kebenaran tentang kehidupan dunia ini. Ia akan mengenal sifat-sifat Allah pada segala sesuatu. Tidak seperti kebanyakan orang, sepanjang hidupnya
ia akan berpikir tentang mengapa ia ada. Ia mendapatkan pengetahuan yang telah Allah ajarkan dan mulai berpikir sebagaimana yang Allah perintahkan. Alhasil, ia akan lebih banyak merasakan kebahagiaan dalam siraman rahmat Allah dibandingkan orang lain. Dan ia tidak perlu merasa khawatir atau menyibukkan diri dalam ambisi duniawi. Semua ini hanyalah sebagian hal indah yang didapatkan di dunia oleh orang yang senantiasa berpikir. Dengan berpikir dan selalu memahami kebenaran, seseorang akan meraih cinta, ridho, rahmat, dan surga Allah di akhirat yang abadi. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal salih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih dari karunia-Nya. Sesungguhnya, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.